apa yang nyata di dunia ini? Apakah ada sebuah kebenaran absolut yang tidak terpengaruh oleh subjektivitas dari pengamat? Dan dapatkah kita memahami kebenaran yang sejati itu? Manusia selalu dihujani tanda tanya tentang alam. Manusia selalu ingin tahu dan ingin mencari jawaban. Pada mulanya manusia main tebak-tebakan, membuat mitos-mitos sebagai sebuah penjelasan. Namun lambat laun, manusia mulai mengenal filsafat, logika, hingga akhirnya filsafat seputar ilmu alam berkembang dan sekarang kita mengenal sains dengan metode ilmiahnya. Adanya metode ilmiah ini membuat kita dapat menemukan kebenaran melalui bukti-bukti empirik. Apa itu bukti empirik? Yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan indera, khususnya melalui pengamatan dan pengujian. Dengan pengujian berulang-ulang, kita dapat mengetes asumsi yang kita punya, sehingga kita dapat menemukan teori yang menjelaskan sebuah fenomena beserta hukum alam yang akan memprediksinya. Kalau benda ini kita lepaskan dari genggaman, maka dia akan jatuh, dan 100 kali kita coba pun, dia akan tetap jatuh, bukan malah terbang. Waktu jatuhnya benda ini dapat kita prediksi dengan menggunakan hukum Newton. Dan teori Newton tentang gravitasi dapat menjelaskan kenapa benda ini jatuh. Nah, adanya metode ilmiah ini membuat pengujian ini akan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama, terlepas dari siapa yang mengujinya. Dan hukum alam akan tetap berlaku selama ruang lingkupnya dipenuhi. Dengan mengetahui hukum alam, selain kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi di alam, kita juga dapat mempermudah hidup kita. Kita dapat mengaplikasikannya dalam teknologi. Misalnya, kalau kita menjadi insinyur yang merancang satelit, kita bisa memperhitungkan gerak satelit dengan hukum fisika, lalu memprogram supaya setiap jam 12 siang, satelit akan mengirimkan pesan berupa semua yang terjadi hanya ada dalam pikiran, beserta data-data radar yang memotret sebagian kecil dari permukaan bumi. Nanti, ketika satelit itu sudah meluncur, ternyata stasiun bumi kita menangkap pesan tersebut pada jam 12 siang. Tentu saja hal ini sesuai dengan prediksi yang kita buat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hal ini cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa satelit itu memang ada? Tentu saja dengan logika sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa satelit itu memang ada. Karena fenomena yang kita amati sesuai dengan yang kita prediksi, sesuai dengan model yang kita punya. Apa itu model? Dalam sains, sebuah model adalah gambaran atau representasi dari sebuah ide, objek, proses, atau sistem yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang tidak dapat kita alami secara langsung. Meskipun kita tidak dapat melihat satelit, kita tahu satelit itu ada dari data yang dikirimnya yang sesuai dengan program kita. Tapi jangan-jangan data itu dikirimkan oleh alien yang mengetahui rencana kita dan telah mengetahui segala perhitungan kita. Atau bagaimana kalau ternyata semua ini hanyalah mimpi dan kita tidak pernah benar-benar merancang satelit. Ini akan menjadi perdebatan yang sengit antara kubu realis versus anti-realis. Bagi kubu realis, semua hal memang benar-benar terjadi. Jadi ya, kita memang benar-benar merancang satelit dan menerima data dari satelit. Bagi kubu ini, bukti-bukti dari teori ilmiah yang kita teliti mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan kubu anti-realis mengatakan bahwa hasil observasi memang bermakna. Dan ini merupakan sebuah instrumen yang sangat berguna, tapi tidak dapat mengungkapkan kebenaran yang lebih mendalam. George Berkeley bahkan lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa tidak ada yang nyata di dunia ini, kecuali pikiran dan ide-ide di dalamnya. Lantas, mana yang benar? Stephen Hawking memiliki pendekatan yang lain soal ini. Dia menyebutnya sebagai model dependent realism, atau realisme yang bergantung pada model. Menurut Stephen Hawking, tidak penting untuk mempertanyakan realitas mana yang benar. Yang penting adalah menguji apakah model yang kita buat sesuai dengan hasil observasi atau tidak. Ada kalanya suatu model awalnya sesuai dengan hasil observasi, tapi lambat laun observasi kita menunjukkan bahwa model ini tidak lagi sesuai, sehingga perlu diganti dengan yang baru. Dan ada kalanya satu fenomena dapat dijelaskan dengan dua model. Newton berpikir bahwa cahaya terbuat dari partikel-partikel, tapi model ini tidak dapat menjelaskan fenomena cincin Newton. Yang dapat menjelaskannya adalah teori gelombang cahaya, cahaya sebagai sebuah gelombang. Awalnya orang berpikir bahwa teori partikel salah, dan yang benar adalah teori gelombang cahaya. Tapi setelah Einstein menunjukkan fenomena efek fotolistrik, kita tahu bahwa memang cahaya berperilaku sebagai partikel dan gelombang sekaligus. Ya, pada akhirnya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin tidak akan pernah terjawab oleh sains. Tapi sains memberikan alat bagi kita untuk membuat gambaran-gambaran tentang realitas melalui pemodelan. Dan model-model ini akan terus diperbaiki seiring dengan dilakukannya penelitian yang berlandaskan pada metode ilmiah.
Dan hal ini akan terus membantu kita untuk lebih memahami alam semesta. Tapi kira-kira apa kriteria sebuah model yang baik? Dan kapan sebuah model dianggap tidak lagi relevan dengan hasil observasi sehingga harus diganti? Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir, pendekatan model dependent realism ini tidak menyangkal adanya sebuah realitas yang absolut. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan adanya realitas yang absolut? Atau kamu masuk pada kubu anti-realis yang menganggap bahwa semua ini hanya terjadi dalam pikiran kita saja? Kamu bisa share di komen. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam selamat.